Terima kasih masih bersama kami. Ganti-ganti arus lalu lintas di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi Kamis pagi macet parah. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam tersebut disebabkan adanya truk bermuatan batu bara yang mengalami kecelakaan dan terguling hingga badan truk dan muatannya menutupi jalan dan menyebabkan kemacetan hingga belasan kilometer. Arus lalu lintas di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi dari Rabu malam sekitar jam 10 malam hingga Kamis pagi nyaris lumpuh. Kemacetan parah yang terjadi itu disebabkan adanya truk bermuatan batu bara yang mengalami kecelakaan di depan TPU Pusara Agung Kota Jambi. Arus lalu lintas baik dari kawasan Simpang Pal 10 maupun dari arah Simpang Limbo tertahan akibat badan truk dan muatannya menutupi hampir seluruh badan jalan. Bahkan kemacetan hingga ke kawasan Mendalo Darat Muaro Jambi. Truk muatan batu bara itu diketahui mengalami kecelakaan hari Rabu sekitar jam 10 malam. Iko dikarenakan muatan yang berat dan kondisi jalan yang mendaki membuat truk tidak kuat menanjak hingga mundur dan kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan. Di sini ada masalah itu kecelakaan gitu. Iya. Makin gini gantian di depan saya itu tuh mobil busok nanjak di atas ada kelam mundur atau begitu mobil berbalas juga itu yang bikin mundur kita di belakang carry itu loh bang. Belakang kiri berarti kita kena timpo juga? Iya. Kena timpo atau mundur? Mundur. Oh, di belakang kita bang? Banyak motor, pengen lain motor itu membuang tuh. Kalau jangan saya buang, banyak kejadian lah. Kelindas. Hingga berita itu dimuat Kamis sore, kemacetan panjang masih menjular di jalur Lingkar Barat. Mulai dari kawasan Simpang Limbo hingga Pal 10 Kota Jambi. Iqbal, JEK TV, Ngabangi.